Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Pawarepa Solo. Oke guys, hari ini adalah hari dinopo to saiki? Selasa. Hari ini adalah hari Selasa ya. Dan iki sok pasti jam 11. Dan iki ape masak seperti biasa ya, nek pembukaane aku dhewean. Iki mesti ape memasak part ketiga apa keempat pokoknya guys, mbek Tante Dewi. Dan iki adalah menu baru. Menu barune itu adalah tahu kreseng. Jadi gimana asine iki ape kita syuting guys. Aku iki wis nggae pelas dhisik. Pelasiku adalah dadar jagung. Nek ning Malang pelasiku koyo pepes ngono, tapi nek ning kene pelasiku adalah dadar jagung. Jadi nek kalian ke pelasiku, pelas itu adalah dadar jagung. Gimana wis tak gawe dan wis di review juga mbek Om Toyo, mbek Bude, mbak Indah, jadinya pokoknya harus mantep ikan masanku. Terus selanjutnya gimana terus Tante ngomong ya wes ambil apa jenenge kui gawe krengsengan tahu. Nah tapi di balik tante ngomong iku singkong masak ya aku guys, you know. Jadi ki engko tante ki mau duduk manis dan mengarahkan apa aja yang perlu dimasak, you know. Karena karena adalah tante iku sambat kaki loro. Sambat kaki loro atau sawah emang yang gak enak badan ngono, pokoknya suambat seperti itu. Jadi nih saya ngomong masa aku, tapi apa guys, aku untuk konten gitu. Gak bercanda guys, aku juga next aku bakalan kayak konten kayak tentang perambut-rambutan duniawi ya, karena guys amburadul banget guys, padahal gue enak saulan, enak saulan apa rongan ya. Tapi rambut tuh acak iwir, jadi gue bakal tak benek no. Mau tak benek no dewe apa yang salah ya gak ngerti. Jadi buat kalian kok menik nonton no, sampai di skip. Dan sepurane nek omongan ku cik geral gradul apa piye pokoknya. Terima kasih juga sing wis selalu apa nonton channel Pawa. Jadi jangan bosan-bosan nonton channel Pawa. Jadi ini adalah edisi part ketiga nih gak keempat masak bareng Tante Dewi Sumi. Jadi biar keseruannya buat kalian untuk skip. Sekarang kita meluncur ke dapurnya Tante Dewi. Nah guys, jadi guys dadar jagung atau pelas pelas guys, jadi gimana ori ori no kawe kawe no kawe kawe. Terus selanjutnya kita bakalan gawe apa nih, dan sudah lolos dia bikin pelas enak dari Om Toyo. Tapi ini ngomong Om Toyo ngomong enak aja ben hisap bisa kirim masaknya. Berarti ini apa di paitu guys. Tapi kayak sudah di paitu. Ini apa tuh? Selanjutnya masak oseng tahu bakso. Jadi bumbu ini tahu bakso pasti nih. Terus ada bawang merah, bawang putih, lombok, tomat. Seperti biasa guys, bumbu krengsengan. Jadi apalagi no, pokoknya bumbu krengsengan juga gampang ini kita gitu. Akai lombok eh menenak. Tapi ki gak kok pindang ya, nek pindang kok cepet sih lombok hijau enak. Tapi kira enak ini ki kita masing enak sih ini. Kuah sedikit. Jadi kita dikasih kuah. Ini tahu bakso ini untuk kondina. Babek Dewi guys. Tak pantuk sih tahu bakso ini. Dan ini ya, saya tangan sendiri karena saya pikir. Nah, itu kepekaan nih. Aku ya pekai. Tinggal kepekaannya. Guys, sobat loro sikil ya apa guys? Keluhannya adalah kakinya itu sakit. Cekot-cekot. Capekan. Ini tahunya di dekat yang kulkas guys. Di ini. Tapi ngono itu ya, kan bagi bakso kan selalu duduk di kulkas biar nek pomo apa digawe kapan ae arek ditokno terus gawe kuah ngono. Memang ki ben awet. Dadi nek terus dilebokno kulkas wis dadi anu disi to ha diris kecil-kecil gitu kayak ae. Tahu baksonya seperti ini guys, ki gawe dhewe. Ya jadi tidak beli tidak. Nek pomo tahu tok iso gak digawe krengsengan? Iso ya. Tahu tak? Nah, kita gini nah. Oh, terus sih sudah dua ngotot guys.
Dia ini wakih banget sih ngetek aku tuh. Gawe keren saya pindang jadi podo ngiler. Terus lagi kalian ya harus ngiler karena saya baru, yaitu adalah tahu krengseng. Pokoknya tidak lepas dari krengsengan. Besok daging unta ada krengseng. Nek entuk. Iya nek sing komen kok kontennya masak ae daripada gibah. Nah. Kayak jenengan. Lebih baik kita melakukan hal yang positif dan tidak merugikan orang lain. Nah. Nek gak seneng ya wes skip. Ngono ae. Ki pokoknya di iris-iris dua-dua seperti itu, guys. Terus langgai diri si ikine terus dicampur ya kayak gaya krengsengan biasa ya tuh seperti itu. Jadi pokoknya simple tapi mantap. Tangan tante ini gak pernah salah, guys. Nek tanganku agak salah ya, biasanya kasinan kayak gimana pelasnya pas pas pasti di balik ini apa otaknya mana ini goreng deh apa otaknya mana ini kabur. Kuwi mangan nek ngulek ambek emosi. Aku gak seneng guys ngulek-ngulek iki. Tenan. Pol. Jenuh rasane ngulek iki. Tangan kesel. Tangan kesel terus pegel ngulek pol benci pol. Jadi blender tapi juga enak pelas soalnya aku tahu. Rasanya jadi bieng. Kayak kelembutannya kayak gak enak, maksudnya rasa jadinya hilang. Iya, jadi anu ya. Jadi ya. Karena aku itu sing ngirisi rambut berapa bang. Oke guys, tak pindah kamera dulu. Aku mati guys, sebrani. Sih guys, ngeset kamera ya. Sob, kamu jangan berubah-ubah. Jadi seperti biasa ini ada bumbu krengsengan dan siapkan telenan dan besu. Gue anu tuh, tripod tuh. Jadi sih ngejel model lagi uang ini. Kyo ngono sama lagi. Saya kasih tapaten ane. Nah, ini sorai ya. Jadi, biasanya, nah aku mulai dari bawang merah. Ini di sini sekarat. Aman. Siapa pun iris. Neng mbok iris, gak mbok utah-utah nang mbok gundung non. Tapi biasanya nek tinggal jangan iki kebanyakan kok miring-miring, guys. Jadi per irisan iki asine iki nek ada te pokoknya. Tapi nek tinggal kerengseng iki bebas. Skarpe Anda pe mbok gawe mejeng bintang persegi panjang apa. Iya. Kisah aku kumpulang loh ya guys, jadi cerita kok sawan ini sekolah mau ini kisah lerong sampai buddha ini saling pimpiroin misal panggi ya sang batik putih timoh pokoknya ketok lah pokoknya tak kan nyinggah dong nih di sobo terus saling tinggal dengan mas pokoknya saling sing batik foto ireng kuwi. Pengen ini udah saling nih aku sedih semua waktu itu sawan ayo udah buda aku bakal nih kontennya Mbak Indah guys aku bakal kalian melihat satu SMP sambo aku samin kabe saya ini semuanya ya pakai yang gini dia mau zaman pun kayak ngono walah bayangin ngeri malah menjadi juta ya malah tapi kak ini bawang putih mau saksi yang tak tante ini rapati aku senang bawang putih guys ya masak bawa kenapa kenapa itu ada nih menurutku ya bawang putih enak banyak di kreseng. Sedap. Jadi hari ini adalah ceritanya memasakkan Tante Dewi ngeri memasakkan. Kayak apa? Membantu masak. Karena yang
Lagi cek di rumah guys, cek di rumah ya sa, ah tandang gawe ngono, wong wedok, gitu. Tak ada mbak apa wadis deh, apa enggak ya? Sebenarnya lomboknya ini rasanya gimana ini? Kok tampangnya kayaknya kamburnya pedes, tapi sepertinya tidak. Sepertinya iya. Dia aku yang mengalah. Sampai jadi. Sekarang semua naik bomba wes di masuk-masuk no. Mau bakal syuting lagi ya. Ini wes baru. Masuk no. Nah, ini wes masuk no. Brambang, bawang, tomat, lombok. Ini digongkreng karo minyak. Tomatnya ini bareng lo gak apa guys, karena sudah tante Dewi. Soalnya pakai kuah. Sebenarnya ya guys, aku watuk-watuk. Soalnya aku gak batuk. Ini digongkreng sampai harum. Sampai lanjut. Wah, baru langsung dimasukin tahu nih. Gitu. Simpel-simpel aja menu hari ini. Pokoknya simpel lah, penting enak, penting kebersamaan. Kemarin tuh bareng-bareng. Seger. Nah, guys, dikasih air kok ini guys. Ya, dikasih air bin umok, tapi siang saat sebelumnya uyah masako karo micin so pasti. Jadi ki ben umop se engko terus langge tahunnya dimasuk no. Apa ukurannya emang sak gelas cilik ini kok guys, gelas yang kok nek kalian omah duwe beli ngono ki sak mene iki nah kuwi. Sak mene. Kira-kira lah aja langsung mbok agung no sak mene yo. Yo ora apa-apa sini nek pengen mbok gawe wagung ngono pokoke men sekate kalian lah. Nek iki yo sak ora sak normal-normal ae. Mbok beki kira apa wajane. Meski ditunggu umap dulu, oh baru dimasukkan. Nah, kui guys, delok seperti itu ya penampakan. Jadi ini dikasih kuah, terus mari ngono tahu ki wis mau bedodok, terus mari ngono ini menunggu dia goreng-goreng pokoknya sampai mbok kira-kira rasanya wis pas dan enak, terus yo wis jadi. Gitu ya. Sesimpel itu. Jadi guys makan siangnya jadi kayak ini apa tahu krengseng kuah ambek lauhe dadar jagung ataupun pelas. Hasilnya gak nyambung guys, cuma tapi disambung-sambung nae tuh gak apa-apa sih sebenarnya. Siji aku mah gak metu blas ya gak blenjo. Terus apa blenjo ya kowe yo ning kamar ae. Mau aku guys, iki pokoknya enek sing ngene iki kulkas tok iki. Gak apa-apa. Tapi enak ya, tapi enak. Nek mau bersama-sama aku mengicipinya. Setelah enak-enak guys, percaya aku, enak-enak. Enak pokoknya, enak. Guys, gue nunggu di sawah guys, nunggu mulai sekolah. Gue bakal diicip-icipin, wih, enak nih. Terus dipindah ke wadah, harus jadi. Yeay. Siap ready. Guys, harus jadi. Mantap sih. Salfok perduluan sampai tangan tante kena setrika guys, biasa ibu-ibu rumah tangga kalau tidak kena setrika tidak kena wajan itu tidak ibu-ibu rumah tangga ya say. Ini sambil ngelamun terus sambil diambung karena setrika nah. Oh apa gak tahu bu ambung tante Dewi heh sampai diambung setrika tante Dewi gak tahu bu ambung pokoknya sampai diambung setrika lo. Oh, tidak peka tidak terhadap. Nyambung dia tidak ngomong agak pulang kerja guys lah pas mangkurap Pak Putri duyung guys guys kontennya seperti itu dulu ini wes jadi wes mantep iki wes cocok pokoknya jangan lupa sarapan jangan lupa makan siang dadah jadi segitu dulu keseruannya ya kontennya jadi kalian jangan bosen-bosen nonton kontennya channel Tawa siapa tuh berbuat apa tuh
Pokoman ditunggu naskota saya gak kalah seru berikutnya. Dan terima kasih yang selalu support dan selalu mendoakan. Dan maaf jika ada salah kata atau tidak kena berlaku yang tidak berkenan di hatinya permisa semuanya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dulu dari konten bawah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.